kami di Talaut menawarkan kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang di 6 desa dampingan kami, di mana kami akan membawa wisatawan bisa berinteraksi dengan masyarakat di 6 desa itu, dan kami juga bisa membawa berjalan di hutan, kita mengamati hutan dan juga burung sendiri. Wisatawan bisa melihat keadaan kampung dan bisa belajar soal bagaimana adat istiadat di kampung, juga bisa merasakan kehidupan di kampung. Dan yang utama bisa bersama dengan masyarakat, bagaimana makan, makanan organik, bagaimana melihat kebiasaan mereka sehari-hari, dan juga merasakan kehidupan mereka di kampungnya. Wisatawan yang akan datang ke 6 kampung ini bisa melihat banyak hal dan juga terlibat langsung dengan masyarakat yang ada di 6 kampung ini. Dan untuk kita berjalan di hutan, kita bisa mempelajari banyak hal untuk pohon-pohon, untuk burung-burung endemik, terutama untuk burung sampiri. Kita bisa melihat bagaimana pakan dari sampiri ini dan juga pohon tidur, di mana pohon tidur ini sangat menarik. Kita bisa melihat di dalam satu pohon tidur itu bisa sampai 300 dan 600 ekor. Bisa kita lihat secara bersama-sama.
melalui jelajah ekowisata ini, kami berharap wisatawan dan pelajar yang terlibat di dalam kegiatan ini itu akan membantu di dalam menjaga kelestarian Sampiri ini dan habitatnya, dan kami berharap ini bisa mengangkat kehidupan di 6 kampung ini. Laut juga menawarkan wisata pantai yang menakjubkan, juga pulau-pulau kecilnya dan terumbu karang serta ombak yang spektakuler untuk para peselancar.